Iyalah, pasti kayak kosong badan tuh perasaan pasti. Biasanya kan ada kuraman nih, nggak ada. Halo guys, balik lagi sama gue, Juju. Pertemuan kali ini gue masih mereaksikan anime ya, yaitu Boruto episode yang ke-219. Minggu kemarin kita udah disuguhin dengan aksi-aksi mereka yang benar-benar luar biasa ya kan. Dan pastinya sedih banget. Bener nggak? Para nangis nggak? Kalau gue sih pasti nangis ya kan. Tapi kalau lihat-lihat judulnya tuh kembali ya kan. Itu maksudnya dia balik ke rumahnya kah maksudnya? Tapi kayaknya kalau gue lihat-lihat di sini di episode yang ke-219 kayaknya lebih ke drama ya, kayaknya mungkin aksinya nggak terlalu kayak kemarin-kemarin kali ya. Kepo sih, soalnya gue bener-bener nggak tahu nih episode ini cerita itu gimana. Tapi sebelum masuk ke reaction-nya, gue ingetin lagi jangan lupa di subscribe, di klik subscribe-nya, di klik juga loncengnya biar kita bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa juga dikasih like-nya, di komentar juga ya, terus di share juga ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai aja. Let's go! Tapi gue gara-gara dengerin terus nih openingnya, gue jadi suka. Gak tau, gue suka aja sama yang ini nih. Nah, judulnya Kembali. Enggak sih, Boruto ngapain? Oh, ngapain mereka lagi mencari cara biar bisa kembali ya dari tempat itu ya. Kata no chikara nuke yo. Hyotto shite bibitten no ka? Mata aitsu ga dete kun janai ka tte yo. Oh, dia takut ya kalau dia pakai lagi nanti muncul lagi si Momoshiki. Tapi bisa aja nanti mereka keluar. Kan Sasuke juga Rinnegan-nya udah gak ada. Ya kan? Jatuhnya gak ada kan? Iya kan? Kama kuat ne. Kocchi kara tsukatte yarun da. Mereka berdua nih ribut terus. Nah, sih mereka tuh ini apa? Oh, jangan keluar. Gara-gara ributnya mereka akhirnya pulang ya kan. そうだ。今は各自の任務に集中しろ。いやはや、この先どうなってしまうんでしょう。 Tapi gue masih penasaran sama perasaannya si Naruto di episode ini tuh gimana. Kan ini kan baru-baru hilangnya si Kurama ya kan? 俺たちもすぐに向かう。ナルトたちが戻ったぞ。どうやらうまくやったようだ。 よかった。 Parah lega ya, tapi kayaknya kalau gue lihat Naruto mukanya kayak masih ini ya. Terima kasih.
Kalau udah kayak gini momennya bagus ya kan? Kayak bahagia banget. Tapi di sini mah Sarada memang selalu dewasa banget ya. Tapi di sini Sasuke gagal. Oh my god. Gue kalau diadegan begini gue cuma bisa senyum-senyum aja. Tapi di sini mereka belum pada tahu ya kalau Kurama udah nggak ada ya. その様子では意識は完全に滅びたのだろう。よくやってくれた。 Beneran tahu kan? あんたを呼んだのは彼について確認するためだ。空中分解と考えていいんだな。そうだな。カシンコジのやつもあの状況じゃ生きていないだろう。そうか。カラボバルがいないんがや。そうか。マシアダンゴタラインやかん。ああ。スペアのボディも中身は空っぽだ。敵に回る心配はない。 Kalau gue dengar sih kode kode namanya lucu banget dah. Kode ini punya apa? Lumayan hebat juga ya katanya ya. Gue dengar-dengar sih dari teman-teman gue. Berarti kemungkinan besar si Jigen masih bisa bangkit lagi dong. Iya nggak sih? Ih, curiga gue jangan-jangan hidup lagi nih. まだまだ道の部分が多い。特にコードに起きた反応は驚異的だった。彼はほぼ全員その肉体を強化するために何らかの改造を行っているんだが、コードの場合は全くの逆、大きすぎる力を抑えるための改造なのだ。 Berarti agak ngeri juga ya yang kode nih kode tak tak kode kode. Berarti si kode ini termasuk bawahan yang baik ya? Berarti nanti jatuhnya mau nggak mau Naruto lagi yang lawan si Kode ya?
Oh, mereka tahu sudah ya. Kalau Kurama udah nggak ada. Iyalah, pasti kayak kosong badan tuh perasaan pasti. Biasanya kan ada Kurama nih nggak ada. Tetap berpikir positif ya. Demo, kamaanai no desu ne. Tanom, aitsura mo sore wo nozonderu tte ba yo. Ya hilangin aja karmanya. Tapi di sini kayak Boruto nggak tahu ya kalau Kurama udah hilang. Kenapa sih gue bahas Kurama terus sih dari tadi? Nani yatte no, Katasuke sensei. Waka! Hah? Iya, jitsu maskomi ga. Oh, dedekita to. Nanda? Mana jadi artis dong? Ditanya-tanya wartawan. Tapi dokter ini memang kayak ngebelain si Boruto banget ya. Langsung masuk TV. Ini gue curiga mereka berdua nih pacaran nanti nih. Incho? Sono Boruto-kun, muri shite nai kana tte. Muri tte? Nantonaku sou omoeru no.
院長はさ、ボルトのことよく見てんよね。え？いや。そんなんじゃないけど。さあ、ティンカロン、ジャジャンジャスカラギ。ここにいたんだ。それだ。ミツキ。実はさっき、シカマルさんから言われたんだけどね。だよん。ウィーズ。お前ら、なんでここに。なんでじゃないよ、あんた。サラダコダマラ。しばらくに。スワラエン、ナカンバガチェ。あ？あ？アパ。Kenapa gue gak ngeliat lagi? Apa yang dibilang Sarada tadi? Gue malas muter lagi ya. Ikutin aja. Oh, yang masalah si Boruto dirasukin. はあ、私としたことがまた余計なことを言ってしまいました。ですが落ち込んでもいられません。カーマの対策を進めて和歌の力にならねば。どうしました？あ、すみません、私ったら。若のことが心配なのですかな。あば、ボルト君のことが。無理もない。そうだ、コーヒーでも入れましょうか。いい豆があるんです。あば、これで私ボルト君のことがこんなに気になるんだろう。ですがボルト？すがボルト？Anjir bersambung, gue kira apaan di episode ini benar-benar gak ada aksinya ya. Jadi lebih ke penjelasan ya kan. Gue pikir tuh bakal kayak gimana gitu respon mereka pas tahu Kurama hilang gitu kan. Tapi kayaknya di sini kayak mereka tuh kayak berpikir positif ya. Tapi kalau menurut gue walaupun Naruto tanpa Kurama kan dia masih ada 8 lagi kan yang dia bisa dapatkan kekuatan dari Biju. Bibi suka kebalik-balik deh gue ya anjir. Tapi Naruto tuh masih hebat kok tanpa Kurama. Cuman kayak aneh aja gitu kan, Naruto tanpa Kurama tuh kayak ampun apa sih. Aduh ya kurang. Masih belum bisa move on gue sampai sekarang kok gak sih? Tapi kita jalanin aja ya kan. Oke, itu adalah reaction gue terhadap Boruto episode yang ke-219. Semoga kalian suka dengan video reaction gue. Kalau misalkan suka jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.